Berikut ini cara untuk menggunakan yang namanya fake GPS atau membuat lokasi palsu di Samsung. Caranya berikut ini, jangan lupa download dulu fake GPS di Play Store yang seperti ini. Jadi buka Play Store, cari fake GPS, download. Fake GPS ini dia butuh opsi pengembang, jadi aktifkan di sini pengaturan. Kalian cari di sini dengan kata kunci nomor. Ini ada menu yang namanya nomor versi. Yang ini. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Masukkan kunci layar berupa pin ataupun pola. Saya pakai pin untuk kunci layarnya. Kembali ke bagian pengaturan. Gulir ke bawah. Ada pilihan pengembang di sini sudah muncul. Gulir ke halaman paling bawah. Ini ada pilih aplikasi lokasi palsu. Pilih yang fake GPS. Lalu supaya fake GPS berfungsi, aktifkan lokasi. Lalu baru kalian buka fake GPS-nya. Ini sudah berfungsi dan bisa kita gunakan untuk memanipulasi lokasi game, lokasi aplikasi. Gunakan dua jari untuk zoom out dan zoom in. Tentukan lokasi masing-masing. Pilih ini untuk mengaktifkan lokasi palsu aktif. Ini untuk menghentikan, ada di sini. Ini ikon abu-abu untuk menghentikan lokasi palsu di sini. Silakan dicoba.